guys, welcome back to my channel. Masih bersama Yulia Channel. Kali ini ada di perjalanan naik bis ya guys. Suasana hari ini panas, tapi nggak begitu panas, ada mendungnya juga. Ya, saya doakan semoga kalian dimana berada dalam kesehatan dan kelancaran segala aktivitasnya, amin. Yuk ikuti perjalananku ya, aku mau kasih tahu ke kalian. Oke, langsung saja berangkat. Mau naik MTR lagi guys, ini meneruskan perjalanan ya keretanya. Berkata kita mau masuk dulu di suasananya, sudah ada di dalam kereta ya guys. Saya menunggu keretanya. Pada duduk, sudah pada rapi. Ini kita sudah turun. Wih, mau oper lagi. Cari lift aja, karena di sini lift apa eskalatornya lagi dibenerin ya. Jadi kita milih lewat lift. Suasananya hari ini karena jam kerja jadi sepi. Nih, ini sudah nyampe di MTR Siukong. Ini kita mau melanjutkan lagi, mau turun cari kereta kecil. Naik eskalator lagi. Keretanya ada di sana. Kita mau naik ini kereta kecil, naik teng-teng lagi. Jadi ini tadi oper sampai 3 kali ya. Tuh keretanya kecil seperti itu. Tuh yang arah ke sana. Saya pilih yang arah ke sini ya. Penumpangnya banyak banget hari ini. Kurang lagi menunggu keretanya. Kita menunggu antrean lagi karena keretanya belum datang ya. Kita tunggu dulu. Halo guys, ini jalan kaki ya di area sekitar Tunun Hospital. Selesai ngambil obat buat nenek, sekarang jalan kaki
mau menuju ke Pasar Sanhoi. Oke, ini cuaca hari ini. Nah, perjalanannya sebelahnya itu jalan kereta ya. Nanti keretanya belum datang. Oke. Ini waktu siang ya, sekitar jam 12. Setengah satu lah. Ke sana jalannya ya. Ini saya lagi satu stasiun jalan kaki ya. Jadilah iseng-iseng sambil olahraga. Untuk melihat suasana hari ini di sekitaran sini ya. Gedungnya tinggi menjulang. Ini panjang juga ya jalannya. Jadi sambil mencari keringat biar sehat. Gedung-gedungnya menjulang tinggi. Itu keretanya kereta kecil ya, yang kalau di area sini itu muncul dari sana barusan, masih muncul di stasiun, berhenti. Kita masih jalan. Suasananya kita sorot-sorot dulu. Nah, sini kita melewati sungai ya. Tuh, kita jalan di pinggir sungai. Indah banget. Banyak ikannya loh di bawah. Ikan mujair tuh banyak. Jalannya bersih. Ada yang membersihkan itu. Jadi jalannya itu bersih. Seperti ini ya. Kita nanti sampai ke ujung sana ya, gedung-gedung itu. Jalannya sampai ke situ, di situ masih nyebrang lagi pasarnya. Ya, 1 kilo lah mungkin jalannya. Sekitar 1 kilo. Kita sambil melihat suasana pemandangan di sekitar sini ya. Ini di depan situ namanya Sanhoi, Pasar Sanhoi. Ini juga ada tempat untuk olahraga ya. Sudah disediakan tuh tempat olahraga di sini juga banyak buat olahraga tuh. Ya. Ini tempat olahraganya. Oke. Ada yang jalan, bersepeda. Kita lanjut jalan. Ini ya bersih. Tuh. Bagus warnanya. Tuh.